ngobrol bareng. Menarik ya. Saya cuma bagi pengalaman aja yang apa yang pernah saya alamin gitu ya. Mudah-mudahan bisa sharing pengetahuan buat teman-teman muda. Karena memang anak muda sekarang lebih liar, lebih kreatif, terpicu dengan hal-hal yang sifatnya di dunia mereka sebagai pemain. Buat saya sih itu pengalaman baik juga. Dinamika atau perkembangan fotografi dalam jurnalisme saat ini seperti apa sih, Pan? Sangat dinamis. Memang ada beberapa yang konvensional masih melakukan fotografi. Ada sudah mulai bergerak untuk melihat fotografi itu lebih mungkin ada semacam hybrid atau berapa membelah otaknya gimana untuk bisa mengambil video. Jadi lebih menantang ya, Kang? Iya, berarti tantangan baru, pembelajaran baru. Jadi itu bisa kemudian yang generasi milenial yang energi lebih bisa masuk ke sana. Oke. Okay.